Halo bunda-bunda semua, selamat datang di channel Dapur Mak Uwo. Mak Uwo ingin berbagi resep membuat agar-agar bunga mawar dalam akuarium ini. Inilah bahannya, Bun. Ini di sini ada agar-agar satu bungkus. Air ini 600 ml. Ini ada susu 2 saset, ini susu putih. Ini ada gincu merah muda. Ini gula. Ini untuk bahan bunga mawarnya ya, Bun. Ini bahan yang beningnya. Ini ada gula. Ini agar-agar, air 600 ml juga. Nah, inilah bahan-bahannya, Bun. Selamat menonton. Sambil menonton ya, Bun, jangan lupa subscribe-nya ya, dengan cara menekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Yuk, kita bikin. Pertama ya, Bun, kita bikin dulu agar-agar mawarnya. Kita masukkan gula. Habis itu kita masukkan agar-agar. Agar-agar satu bungkus. Kita aduk. Kita masukkan air 600 ml, kita aduk ya, Bun. Kita masukkan susu. Dua saset susunya, Bun. Kita kasih pewarna merah muda. Kita masak. Kita hidupkan kompornya. Kita masak sampai mendidih. Udah ya, Bun, udah mendidih-didih, kita matikan apinya lagi. Kita aduk-aduk sampai uap panasnya hilang. Ini ya, Bun, saya udah siapkan cetakannya. Cetakan mawar, bunga mawar. Adonannya saya pindahkan ke gelas takar untuk memudahkan memasukkannya ke dalam cetakan. Kita masukkan ke dalam cetakan. Sudah selesai, kita tunggukan sampai dia set mengeras. Menunggu agar mawarnya set atau mengeras ya, Bun.
Kita bikin dulu yang beningnya. Ini sudah saya sediakan tempat untuk memasak agar-agar yang beningnya. Pertama kita masukkan air 600 ml. Kita masukkan gula. Kita masukkan agar-agar. Kita aduk. Hidupkan api kompornya. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Udah ya bun, udah mendidih-didih seperti ini. Kita matikan kompornya lagi. Kita aduk-aduk. Kita tunggukan sampai uap panasnya hilang. Udah ya bun, udah set. Kita keluarkan dari cetakannya. Kita taruh ini di cup. Saya udah menyediakan cup ya bun. Ini cupnya, dan kita taruh ke dalam cup. Udah bun, udah selesai. Kita siram dengan yang beningnya. Nah, gini bun. Halo bun, udah selesai. Inilah hasilnya bunda. Puding cup akuarium. Sangat cantik sekali. Rasanya pun sangat enak sekali. Kalau sekiranya video ini bermanfaat ya bun, jangan lupa subscribe-nya dengan cara menekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.